Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sudahkah kalian membaca Al-Qur'an hari ini? Semoga kalian semua sudah membaca Al-Qur'an kali ini. Diterangkan dalam surat Sad ayat 29 yang artinya Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Itu ya. Waliyatadzakkaru ulil albab. Itu. Jadi Al-Qur'an membawa keberkahan bagi kita semua, maka oleh karena itu rajin-rajinlah kita membaca dan menghafal Al-Qur'an. Ya. Langsung saja. Hayya nabda liqa'ana biqiratil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Target hari ini adalah menghafal surat Al-Jumu'ah ayat 6 dan ayat 7. Ya. Langsung kita mulai. Istami jayidan summa raddidu. Perhatikan baik-baik ayat 6 dan ayat 7. Ustazah bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina hadu ya zaamtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya, jangan lupa ketika ada tanda layar dibaca panjang 5 harokat. Ketika ada nun bertasydid, jangan lupa dibaca dengung. Ustazah ulangi sekali lagi. Istami jayidan. Qul ya ayyuhalladzina hadu in zaamtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Silakan ditirukan. Wahid Isnin Salasa. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ya, sudah saya bacakan ayat 6. Silakan diulang-ulang terus sampai hafal lancar. Ya, sekarang kita menuju ke ayat 7. Istami jayidan. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Saya ulangi lagi. Jangan lupa ketika ada nun tasydid dibaca dengung. Kemudian ada tanda layar, dibaca panjang 5 harokat. Istami jayidan. Wala yatamannawnahu
أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Silakan ditirukan. Wahid Isnin Salasa. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Alhamdulillah, ayat 6 dan ayat 7 sudah Ustazah bacakan. Silakan diulang-ulang terus sampai hafal lancar. Ya. Target untuk hari Rabu adalah ayat 8. Nanti hari Senin dan Selasa silahkan diulang-ulang ayat 6 dan 7 sampai hafal lancar. Kemudian untuk hari Rabu dan hari Kamis menghafal ayat 8. Jadi ada waktu 4 hari untuk menghafalkan target pekan ini yaitu ayat 6 sampai ayat 8. Nanti kalau sudah hafal baru dikirim videonya hari Jumat dan hari Sabtu. Seperti itu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kalian semua dalam menghafal dan menjaga hafalan kalian. Amin Allahumma amin. Ya. Hayya nahtatim liqa'ana biqira'atil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat terus dalam menghafal Al-Quran. Fastabiqul khairat. Demikian dari Ustazah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.